Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke, di tangan Rangiro kali ini sudah ada Asus Amburadul. Ini handphonenya kalau dicas hanya getar saja, sama LED-nya nyala merah seperti itu saja ya. Nah, seperti itu. Dan untuk serinya handphone ini kalau nggak salah itu ya handphone 3 Max Pro apa berapa ya, saya juga kurang begitu paham dengan seri tipe ini ya. Tapi yang jelas penyakitnya seperti itu aja lah. Ini katanya sudah dicas semalaman, dari pagi ketemu dari maghrib ketemu pagi, itu katanya tidak ada logo petir sama sekali ya. Handphonenya seperti ini ya kondisinya, memprihatinkan sekali. Oke, kita coba copot. Wah, dan enggak taunya ini penyakitnya ada di konektor baterainya ini ya, fleksibel bagian konektor yang menempel ke PCB, kakinya copot satu atau giginya ompong satu ini ya. Jadi ya tidak masuk arusnya, hanya sebelah saja. Oke, kita buang dulu untuk sisanya ya, sisa dari atau copotan dari konektornya tadi. Lanjut kita jumperkan saja dari sini ke baterainya, ke konektor baterainya kita jumperkan secara langsung. Nyata kasusnya cukup mudah, dan mudah-mudahan setelah dijumper ini tadi ya, handphone bisa kembali bisa mengecas lagi. Mudah-mudahan saja. Dan mudah-mudahan saja kalau ini done ya, berarti ya alhamdulillah sekali, kerjaan gampang, nota lumayan ya. Kalau untuk ponis kedip-kedip seperti tadi ya lumayan lah untuk harganya. Oke, lanjut kita pasangkan ini ya penyolderannya. Dan jangan lupa ya di subscribe channel Rangiro agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rangiro. Oke, ini sudah saya jumper lalu tak pasang kembali dan coba mau saya cas. Mudah-mudahan jus gandus. Jumperannya cukup dari konektor baterai untuk yang nempel di PCB ke konektor baterai yang nempel di fleksibel. Alhamdulillah logonya keluar. Kalau ini nambah atau ya paling enggak merah sedikit lah, itu artinya normal ya. Kita tunggu sebentar, alhamdulillah berarti jus gandus. Cuma somplak saja di bagian PCB nya kok bisa seperti ini, saya juga kurang paham apa ini dibanting atau disebrut juga enggak tahu ya. Yang jelas handphonenya tidak mau ngecas saja, hanya getar dan LED-nya merah saja. Alhamdulillah telah diberi kemudahan. Oke, kita pasangkan dan kita rapikan lalu kita tulis nota. Nota yang alhamdulillah karena ini tergolong mati total ya. Mati total LED kedip-kedip atau LED merah saja. Ya, alhamdulillah saja. Yang penting jangan ditulis ini itu mati total saja begitu ya. Oke, cukup sekian video dari Rangiro kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sedekah agar tabarokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Rangiro berikutnya. Tetap semangat. Salam kopireng biar enggak tambah sepaneng. Alhamdulillah ya Allah telah diberi kemudahan. Just mengisi ya.